semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi Klasikar Interior. Hari ini kita lagi ada pengerjaan mobilionya salah satu drifting Indonesia, guys. Dimana mobil ownernya itu yang bernama Akbar Rais. Pasti kalian tahu lah, kalau anak-anak modifikasi pasti tahu Akbar Rais itu siapa. Dan dia itu salah satu orang yang jago drifting, guys. Ini mobilnya, mobilio, dipercayakan kepada Hardi Klasikar Interior karena kita menjaga kualitas terbaik, dan model-model sporty seperti ini kita aplikasikan di mobilionya Bro Akbar Rais. Dan nanti setelah ini kita akan mulai detailing, bersihin, dan setelah itu kita akan kirim, karena mobilnya ini mobil lagi di bengkel di daerah Jati Bening, guys. Lihat setelah terpasangnya nanti, dan ini model kita buat, semoga populer di tahun 2019, guys. Alright, lihat. Karena delivery service, jadi coatingnya selesai, nanti joknya juga selesai, guys. Di sini baru saja ada tim dari Klasikar Interior proses pemasangan di situ, ya. Nanti setelah pemasangannya selesai, ini baru kita ambil keseluruhannya, guys. Karena ini punya Bro Akbar Rais, beliau belum hadir, mungkin lusa akan ketemu kita sama beliau. Oke. Okay. Di sini setir juga dibalut dengan kulit. Tuh lihat stitchingnya luar biasa, dibalut dengan kulit hitam, stitchingnya warna krem, guys. Jadi sama dengan warna interior mobilnya. Kita coba mau pasang. Karena saya dulunya ahli pemasangan, bongkar pasang. Sekarang kita ngikut lah, bantuin tim Klasik nih. Untuk karpet dasarnya juga kita karpet dasar custom, dan di sini karpetnya betul-betul fit, ya. Ini fit, dan motifnya juga jahitan diamond, jadi motif menggunakan double stitch, tapi kita gunakan betul-betul fit dari depan sampai dari belakang sampai depan itu full ketutup semua, jadi kita nggak perlu pasang karpet dasar lagi. Ini karpet custom, guys, jadi untuk hasilnya lebih mantul banget nih, mantul, mantap betul. Nah, sebentar lagi nih sudah selesai pemasangan, nggak menggunakan waktu lama, tapi pengerjaan kita cepat, dan satu hari pemasangan juga paling 10 menit selesai beres, guys. Oke, kita coba lihat, sangat luar biasa untuk hasilnya, guys. Mobilnya, mobilio, dan coba lihat intip-intip dikit, guys. Nah, guys, itulah baru saja diaplikasikan Honda Mobilio
sudah terpasang, terinstalasi, dan karpet customnya juga sudah beres semua. Emang bangku bagian belakang itu nggak dipasang karena beliau ini selalu sibuk dengan kegiatan, jadi buat naruh-naruh bareng guys, ini hanya bagian depan sama tengah saja yang baru saja dipasang oleh tim Klasikar Interior. Ini semuanya menggunakan materialnya kelas sintetis tapi kelas premium dan menggunakan busa standarisasi IATS, jadi hasilnya lebih oke. Dan modelnya sendiri, semoga model yang kami keluarkan ini terpopuler di tahun 2019 guys, karena ini Bro Akbar Aisnya pengen nuansa mobil lebih sporty guys. Oke, thank you udah melihat YouTube channel Hardi Classic Car Interior. Jangan lupa subscribe dulu guys, karena subscribe Anda sangat membantu saya untuk memberikan inovasi informasi mengenai interior mobil kesayangan ini di Indonesia guys. Thank you.